ibadah anak online. Ya meskipun kita belum bisa bertemu bertatap muka, tapi Kak Tias ingin adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah online. Yuk, sebelum itu Kak Tias ingin mengajak adik-adik Ungkut untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Laskar Kristus. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami semua akan memulai ibadah anak. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yo, adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, pujian lagi, yaitu Jalan Serta Yesus. Thank you.
adik-adik sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini Bu Lili akan bercerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Cerita ini diambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11 ditambah dengan ayat 31 sampai 50. Sebelum adik-adik mendengarkan cerita pagi ini, marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini Tuhan, urapi kami untuk dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, tadi ceritanya tentang apa? Daud mengalahkan Goliat, ya betul. Ya, adik-adik, coba perhatikan adik-adik gambar ini. Ada gambar orang yang tinggi besar dan ada orang yang biasa-biasa saja. Nah, orang yang tinggi besar ini adik-adik, selain dia tinggi dan besar, dia juga kuat dan pandai berperang adik-adik. Nah, orang ini adalah pendekar tentara dari Filistin adik-adik. Nah, karena tubuhnya yang tinggi dan besar, dia sombong adik-adik. Nah, kesombongannya apa adik-adik? Karena dia merasa bahwa dia itu tidak ada yang menandingi besarnya. Sehingga dia sering menantang orang lain untuk berperang melawan dia. Nah, kira-kira orang lain berani apa enggak adik-adik? Pastinya takut ya adik-adik ya, melihat dia besar tinggi seperti itu. Nah adik-adik, orang yang sangat besar dan tinggi, kuat dan pandai berperang itu adalah bernama Goliat. Siapa adik-adik? Goliat. Ya betul, Goliat ya adik-adik. Nah, Goliat ini adalah seorang pendekar tentara Filistin. Di mana orang-orang Filistin itu selalu ingin berperang melawan orang-orang Israel adik-adik. Nah, suatu hari Goliat ini adik-adik dengan sombongnya, dia berkata kepada orang-orang Israel adik-adik, "Hai orang-orang Israel, pilihlah satu yang paling kuat di antara kalian dan suruhlah dia maju berperang melawan aku. Satu lawan satu." Kira-kira bagaimana adik-adik reaksi orang Israel? Adik-adik, orang Israel sangat cemas dan ketakutan adik-adik melihat orang yang begitu besar. Nah, adik-adik satu dengan yang lain saling berbisik, "Hah, apakah mungkin ya kita bisa mengalahkan Goliat yang besar itu?" Kemudian yang lain juga berbisik, "Wah, kita pasti akan mati. Kita pasti akan kalah terhadap Goliat itu." Nah, dalam kondisi ketakutan itu adik-adik, tiba-tiba datanglah seorang pemuda adik-adik. Masih kecil adik-adik. Kemudian dia berkata kepada orang-orang Israel, "Hei orang-orang Israel, mengapa kalian takut? Bukankah Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita dan Tuhan yang akan berperang bersama kita? Nah, ayo kita maju menghadapi Goliat dan orang Filistin. Kita semangat melawan mereka."
Nah, adik-adik, siapakah anak kecil yang pemberani ini, adik-adik? Anak kecil ini bernama Daud. Siapa adik-adik? Daud. Ya, betul adik-adik. Daud ya adik-adik. Nah, Daud ini pekerjaannya adalah sebagai gembala domba dan kambing milik ayahnya yang bernama Bapak Isai, adik-adik, orang Bethlehem. Nah, Daud setiap hari pekerjaannya adalah menghajar binatang buas, antara lain beruang dan singa, yang menerkam domba atau kambingnya si Daud, adik-adik. Nah, sehingga Daud ini selalu berperang melawan binatang buas dan selalu mengalahkan binatang itu, dikejar dan dibunuhnya, adik-adik. Nah, sekarang ini dengan pengalaman hidupnya itu, Daud kemudian menawarkan diri, adik-adik, kepada orang-orang Israel, kepada Raja Saul juga, untuk menghadapi Goliat. Wah, anak kecil yang sangat pemberani ya, adik-adik ya. Dia berani sekali. Nah, selanjutnya dia berlari-lari, adik-adik, menemui si Goliat, yang waktu itu Goliat juga sedang berjalan mendekati orang Israel. Nah, apa senjata yang dibawa oleh Daud, adik-adik? Senjatanya hanya ketapel dan 5 batu, adik-adik. Nah, batu ini tidak sembarang batu, adik-adik. Daud mengambilnya dari dasar sungai, adik-adik. Diambil yang licin. Nah, adik-adik, hanya bersenjatakan itu dia menghadapi si Goliat. Nah, Goliat melihat anak kecil yang berlari-lari itu, adik-adik. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha. Hai orang Israel, kau anggap apakah aku sehingga kalian kirimkan anak kecil untuk melawan aku? Nah, adik-adik, kemudian dia melihat si Daud yang datang dengan membawa ketapel. Goliat menghina dan merendahkan Daud, adik-adik. Dia berkata, "Hei anak kecil, apakah engkau akan melawan aku?" Nah, tapi bagaimana dengan Daud, adik-adik? Karena Daud mengandalkan Tuhan, maka ketika dia dihina dan direndahkan, Daud mampu mengendalikan diri, adik-adik. Kemudian dia maju dan berkata kepada Goliat, "Hei Goliat, kamu mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam." Nah, adik-adik, Goliat rasanya sangat marah, adik-adik. Wah, kemudian dia tertawa. Ha 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 ha. Akhirnya dia mengutuki Daud, adik-adik. Nah, ketika dia sedang tertawa terbahak-bahak, adik-adik, Daud diam-diam mengambil batu dari kantongnya. Kemudian dipasanglah di ketapelnya. Kemudian dia diam-diam, adik-adik, melepaskan batu yang ada di ketapelnya. Wus, celup. Waduh, mengenai, langsung mengenai dahi si Goliat, adik-adik. Goliat yang kena batunya itu, adik-adik, tertanam di dalam dahinya. Kemudian dia kehilangan keseimbangan, adik-adik. Sempoyongan. Kemudian alat-alat yang dipegangnya, tombak, pedang, lepas, adik-adik. Lepas, kemudian dia sempoyongan dan terjelembab, jatuh ke tanah dan tidak bangkit lagi, adik-adik. Nah, kemudian orang-orang Israel
berdiri bersorak-sorai. Haleluya, terpujilah Tuhan. Daud menang, Daud bisa mengalahkan si Goliat. Wah, hebat ya adik-adik. Walaupun anak kecil, tapi dengan mengandalkan Tuhan bisa mengalahkan Goliat yang besar dan sombong. Nah, sekarang adik-adik, setelah mendengar cerita ini, teladan apa yang adik-adik ambil dari cerita hari ini? Yang pasti, adik-adik, kita mengambil teladan dari Daud ya adik-adik. Nah, bagaimana dengan Daud adik-adik? Daud yang pertama, dalam menyelesaikan masalah hidupnya, dia selalu mengandalkan Tuhan adik-adik. Dan dia selalu berpegang kepada janji firman Tuhan. Nah, adik-adik juga setiap hari menghadapi misalnya sulit belajar, menghadapi misalnya kadang-kadang mama marah, ya adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Adik-adik datang kepada Tuhan. Nah, Daud yang biasanya mengalahkan binatang, kemudian melakukan sesuatu yang baru dengan menghadapi Goliat. Nah, adik-adik juga harus melakukan hal-hal yang baru seperti Daud adik-adik. Nah, di dalam ayat hafalan juga dikatakan bahwa saat ini Tuhan mengutus kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baru. Nah, kira-kira perbuatan baru apa yang akan adik-adik lakukan dalam masa pandemi ini? Di mana adik-adik belum boleh sekolah, adik-adik belum boleh datang ibadah sekolah minggu. Nah, yang bisa adik lakukan adalah adik-adik bisa membantu mama papa kerja di rumah. Misalnya yang cewek-cewek membantu mama di dapur, ya, memotong sayur, ataukah bersama mama papa menanam sayuran bersama-sama. Nah, itu mungkin ketika adik-adik sekolah, berangkat sekolah dulu, belum pernah adik-adik lakukan. Adik-adik bisa membantu misalnya membersihkan tempat tidur atau membuat roti dengan mama. Nah, itulah adik-adik yang pelajaran yang boleh kita ambil pada hari ini. Apakah adik-adik paham ceritanya? Iya, puji Tuhan. Kalau adik-adik sudah mengerti dan memahami firman Tuhan, mari kita tutup cerita kita pagi ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangan dan tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk telah mendengar firman Tuhan, dan tolong kami Tuhan, beri kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, hamba-Mu secara khusus berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, berikanlah mereka kecerdasan, kepandaian, kesehatan Tuhan, di dalam mereka belajar sehari-hari, kiranya Tuhan senantiasa menyertainya. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau senantiasa menolong mereka. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian adik-adik dan terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bagaimana pembagian pagi hari ini? Pasti seru kan adik-adik? Kita semua harus berani seperti Daud yang melawan Goliat. Karena Daud tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dia. Maka dari itu, adik-adik jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Yuk sekarang Kak Neta mau ngajak adik-adik untuk membuka dan membaca Alkitab bersama dengan Kak Neta di Yohanes 20 ayat 21b. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yuk kita ulangi lagi sekali lagi ya.
Di Yohanes 20 ayat 21b, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Adik-adik, Kanita punya momen yang sangat penting yang pasti adik-adik penasaran banget. Yang pertama, gereja kita GKI Peternakan akan mengadakan lomba bercerita anak. Di lomba ini dibagi 3 kategori. Yang pertama, atau kategori A untuk anak kelas 1 SD dan kelas 2, untuk kategori B untuk kelas 3 SD dan kelas 4 SD, dan untuk yang terakhir atau kategori C untuk kelas 5 SD dan kelas 6 SD. Terus, batas waktu pengumpulan ceritanya kita tunggu sampai hari Minggu 18 Oktober 2020, dan tentunya saja kita akan memberikan hadiah yang sangat menarik buat adik-adik semua. Kalau mau info lebih lanjut, mama papa bisa mengecek di warta gereja GKI Peternakan. Terima kasih.